Halo guys, kembali lagi di channel iFixit bersama saya Jordan. Dan di video kali ini kita ada iPhone 7 Plus yang sebenarnya pernah aku konten di video short buat kalian yang belum nonton. Jadi sebelumnya itu dia adalah LCD-nya itu keluar dari frame dan rusak parah dan sampai ngeblank juga. Buat kalian yang pengen nonton reparasinya seperti apa, kalian bisa langsung cek video di kiri atas. Link-nya udah aku taruh di sana. Atau kalian kalau mau ngecek ya bisa langsung cek di deskripsi juga ada, nanti kita kasih link-nya. Oke, setelah kita ganti LCD, barulah kita cek karena kondisinya awalnya ngeblank, jadi kita nggak bisa ngecek keseluruhan iPhone ini. Setelah kita cek waktu LCD udah nyala, kita cek itu ternyata kameranya juga bergetar. Dan bergetarnya itu seperti ini. Waktu kita coba buka bagian kamera, itu kita langsung bisa denger suara getarnya dan lumayan berisik. Kalian coba bisa dengerin ya. Nah, jadi kamera bergetar ini sebenarnya bisa sih kalian kasih magnet, tapi itu mungkin bisa dibilang solusi jangka pendek ya, karena kalau kasih magnet terus ya kayak mengganggu gitu, karena kalian setiap hari harus bawa magnet. Jadi solusi terbaik ya mungkin harus diganti. Nah, untuk kamera bergetar ini waktu kita cek, kita satu kali itu emang udah bergetar, kita dua kali juga udah semakin bergetar juga. Kemudian untuk video juga sama, bergetar, kali duanya juga bergetar. Kemudian untuk mode potret itu sebenarnya kayak nggak bergetar, cuman fokusnya itu yang bergetar. Jadi di video kali ini kita akan ganti kamera belakang dari iPhone 7 Plus ini. Tapi sebelum kita masuk ke inti video, kita bumper dulu. I fix it, we can fix it.
Oke, halo guys, tadi adalah video penggantian kamera belakang iPhone 7 Plus ini. Dan hasilnya itu kita bisa lihat sendiri, kita akan coba cek. Untuk kali satunya atau satu kalinya itu dalam kondisi yang normal, udah nggak bergetar lagi. Kemudian dua kalinya juga sama, kondisinya normal, nggak bergetar lagi. Mungkin nanti bisa di zoom ya sama kameramen. Kemudian juga videonya juga sama, satu kalinya juga normal. Kemudian dua kalinya juga normal. Dan nanti mungkin bakal ada video khusus untuk ngecek hasil kameranya, fokusnya kayak gimana, itu juga udah kita cek dan normal semua. Oke, kayaknya gitu aja video kali ini ya untuk penggantian kamera belakang iPhone 7 Plus. Untuk kalian yang lagi pengen tanya-tanya atau konsultasi secara online, kalian bisa langsung cek link yang udah aku kasih di deskripsi. Kalian bisa langsung WA kita atau DM Instagram kita juga. Oh ya, dan satu lagi, kita lagi ngadain satu promo lagi nih, dimana kalau kalian yang servis kirim ganti LCD itu kalian bisa dapat free TG atau tempered glass. Jadi bagi kalian yang masih pengen ganti LCD, kalian bisa langsung DM kita atau WA kita, mumpung tempered glassnya masih banyak nih. Oke, kayaknya gitu aja video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifin juga notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan update video selanjutnya dari channel kami. Oke, see you next time and goodbye. I fix it, we can fix it.